teman-teman. Aduh bagaimana ini, hampir saja nyawa aku habis. Dan welcome to Nainai Gaming. Kali ini kita akan bermain helikopter escape, teman-teman. Di sini misinya kita menjadi seorang sniper atau penembak yang akan menyelamatkan gadis yang dikejar oleh para mafia-mafia di bawah. Lihat teman-teman, di bawah sudah ada para mafia yang kita tembaki. Ini juga ada mengejar dari sisi kanan, teman-teman. Dan di sini kita juga ada ada minyak di dalam drum dan kita tembak akan meledak, teman-teman. Itu akan membantu kita untuk menyelamatkan gadis yang sedang dikejar oleh para mafia ini, teman-teman. Lihat teman-teman, dia datang dari sisi kiri, sisi kanan, dari belakang. Mereka sungguh banyak sekali dan kita tembak. Dan akhirnya level 1 terselamatkan, teman-teman. Kita berhasil memenangkan level 1 dan gadisnya selamat, teman-teman. Dan kita akan melanjutkan ke level kedua, teman-teman. Di sini masih sama, gedungnya masih sama, tempatnya masih sama, teman-teman ya. Dan kita tembak lagi itu drumnya, teman-teman. Para mafianya sudah mengejar, teman-teman. Itu dari belakang. Aduh, dekat sekali mereka. Ayo lo, kena tembak lo. Ayo lo. Ya, jangan mendekat tuh. Kan dekat sekali mereka, teman-teman. Sungguh dekat sekali. Kita hampir tertangkap, teman-teman. Aduh, tembak drum. Tuh. Ah, kita hampir kena. Tuh. Untung ada drum, teman-teman. Tembak lagi, tembak. Dan akhirnya kita selamat, teman-teman. Kita selesai level 2 dan kita lanjut ke level 3, teman-teman. Dan ini kita sudah di helikopter ya, teman-teman. Kita menembaknya dari helikopter, teman-teman. Makanya namanya helikopter escape. Dan lihat itu, teman-teman. Lihat itu, mereka menyerang kita dari sisi kanan, sisi kiri, dari belakang. Lihat teman-teman, sungguh banyak sekali mereka. Dan kita harus cepat menembaki mereka sebelum, kalau kita terlambat nanti harga di sini akan tertangkap sama mereka, teman-teman. Untuk waduh, salah teman-teman. Seharusnya nanti kita tembak drumnya, teman-teman. Aduh, salah kita. Ayo kita percepat lagi. Cepat. Dan aduh, ternyata dari sisi kanan. Di belakang kita banyak sekali, teman-teman. Oke, mantap. Drumnya kita tembaki dan ternyata tidak banyak yang kena, teman-teman. Nah, kita kumpulkan dulu dan oke. Hancur mereka, teman-teman. Dan kita kumpulkan, kita tembak. Tembak lagi. Itu mereka sangat banyak yang kehilangan nyawa, teman-teman. Dan kita berhasil lagi menyelamatkan, teman-teman. Kita selesaikan level 3, teman-teman. Oke, kita sudah selesai level 3 dan kita akan membeli ini tembakannya, teman-teman. Dan kita lanjut ke level 4. Oh, level 4 ini dia tidak, para mafianya tidak mengejar gadis ya, teman-teman, tapi mereka bersembunyi di dalam sebuah gedung dan menjadi mata-mata, teman-teman. Mereka menjadi mata-mata dan kita harus menembaki mereka dari helikopter kita, teman-teman. Lihat itu, sungguh banyak sekali mereka di dalam, teman-teman. Ada yang sedang tepat kepalanya kena, teman-teman. Kepalanya tepat. Mantap, teman-teman. Banyak sekali mereka. Ada 3 lantai dan mereka bersembunyi di ketiga lantainya, teman-teman. Sungguh jahat sekali. Tuh, dia bersembunyi di atas meja dan tembak. Tuh, kakinya kena, teman-teman. Tuh, kita menembak tabung gas yang di bawah meja, teman-teman. Dan meledaklah lantai 2. Mantap. Tembak. Tuh, awas, kamu harus cepat menembak. Iya, betul. Nanti kamu kalau telat-telat menembak, kamu bakal kena tembak ini. Tuh, mantap, teman-teman. Lagi, masih banyak, teman-teman. Iya, kita tembak aja itu drumnya. Rampek, kata dia. Mantap. Kita selesai level 4 dan kita lanjut ke level 5, teman-teman. Tapi kita beli lagi ini tembakan baru, teman-teman. Ini sudah berbeda ya, teman-teman. Gedungnya masih sama tapi lokasinya sudah berbeda. Kalau jarak menurun mereka cepat sekali, teman-teman. Aduh, larinya kencang sekali, teman-teman. Kita tembak lagi. Mantap, teman-teman. Mantap, kita disuruh menembak. Ada kaca. Lantai kacanya kita tembak dan mereka jatuh ke dalam, teman-teman. Ini juga ada ini. Ada lantai kaca yang banyak juga. Ini ada apa ini namanya, mobilnya pakai gas gitu, teman-teman. Kalau kita tembak di belakang, dia bakal maju dan menabrak para mafia-mafia nakal ini. Aduh, hampir kena tangkap kita. Aduh, banyak sekali mereka. Aduh, mereka sangat kencang mereka, teman-teman. Dan akhirnya kita bisa menyelamatkan dia lagi, teman-teman. Kita bisa menyelamatkan gadis cantik ini lagi, teman-teman. Lihat, teman-teman. Kita lanjut ke level 6 dan di sini juga dikejar, teman-teman. Ini sekarang kita ada di atas gedung, teman-teman.
kita di atas gedung dan tuh kena tabrak mobil kalian. Hahaha. Kita juga ini ada senjata baru untuk kita. Tuh. Kita tembak yang di atas itu, dia hancur dan menimpa para mafia di bawah, teman-teman. Tuh, super kill, sweet dream. Oh, disuruh sweet dream katanya teman-teman. Mantap. Lanjut, tembak itu drum besar. Tuh. Oh, wah, hancur gedungnya, teman-teman. Gedungnya hancur dan menimpa para mafia di bawah. Makanya kalian jangan nakal ya, jangan suka mencuri-curi orang, teman-teman. Nah, dan kita menyelesaikan level 6. Level 6 sudah selesai dan kita bisa ganti-ganti orang kita, teman-teman. Tapi sayangnya baju kita masih belum dapat. Celananya masih ini ya, sudahlah nanti kita lanjutkan saja level selanjutnya, level 7, teman-teman. Oke, itu para gadisnya sudah lari. Ayo kena dari sisi kanan, teman-teman. Dari kanan banyak sekali mereka, teman-teman. Aduh. Aduh, telat kita nembak, teman-teman. Salah kita, teman-teman. Itu tembak tuh, kita tembak yang di atas dan mereka kena di bawah, kena timpa mereka. Dan nah, lagi kita tembak lagi, teman-teman. Kita mereka mengejar kita terlalu dekat, teman-teman. Aduh, bagaimana ini? Hampir saja nyawa aku habis dan untung kita diselamatkan oleh bom besar. Mantap. Tembak yang di atasnya dan kalian terkubur di bawah. Mantap. Betul, teman-teman. Ya, cepat. Cepat lari kamu, cepat. Ya, akhirnya kamu terselamatkan, gadis berkacamata. Dan level 7 pun kita selesaikan dan kita akan lanjut ke level 8. Dan sebelumnya kita juga akan mendapatkan hadiah dan uang sebesar 300. Tidak tahu satuannya apa. Dan kita lanjut. Oh, ini kembali lagi kita menembaki para mata-mata ya, teman-teman. Tuh, tembak lagi kena kepalanya tepat sasaran. Tembak lagi, tuh, double kill kata dia. Lanjut. Dude, ini tetap 3 lantai ini sepertinya, teman-teman. Dan mereka bersembunyi di ketiga lantainya. Bayangkan, teman-teman. Sebanyak ini para mafia mengincar kita, teman-teman. Bayangkan betapa bahagianya hidup kita. Jadi akan saya selesaikan misi ini dengan sebaik-baiknya, dengan untuk menyelamatkan kalian, teman-teman. Dan kita langsung bunuh mereka sekali tiga, teman-teman. Lihat itu. Lanjut. Tuh, masih ada lagi. Tembak lagi, masih ada lagi. Tepat kena kepalanya, teman-teman. Ini juga lagi. Tuh. Mana lagi? Oh, di sini kosong, di sini ada. Tembak. Tuh, tembak. Duh, double kill. Tembak. Oh, ada tabung gas, teman-teman. Oh, tidak tepat tabung gasnya. Tidak kena tabung gasnya, teman-teman. Di sini juga ada ini. Tembak mereka. Oh, tuh, kita menembaki tabung gas di belakang, teman-teman. Dan kita lanjut ke level 9. Kita berhasil 1 sampai 8 dan apakah level 9 kita akan selamat lagi? Dan di sini para mafia banyak sekali, teman-teman, dari belakang, kiri, kanan, samping. Aduh, banyak sekali. Aduh, terkena kita, teman-teman. Tuh, kena. Tuh, hancur kalian di sana. Dari bawah juga datang menyerang, teman-teman. Itu kayak yang ada tanda seru itu berarti kita sudah hampir kena, teman-teman. Dan kita harus cepat, teman-teman. Aduh, di sini kenapa mereka banyak sekali dan larinya begitu kencang, teman-teman? Itu kita tembak saja mereka dengan tabung gas. Kita ledakan saja tabung gas itu, teman-teman. Kita ledakan aja tabung gas dan bahan kimia itu dan mereka pun kena ledakan, teman-teman. Aduh, lama kali ini. Cepatlah kamu lari ke sini. Cepat. Banyak sekali mereka, teman-teman. Aduh, kita hampir tertangkap sama mereka. Aduh. Cepat tembak. Aduh, satu lagi. Cepat. Kamu lambat. Kamu hampir kena tangkap ini. Cepat. Aku akan menyelamatkan kamu dari sini. Dan akhirnya kita berhasil menyelamatkan, teman-teman. Dan kita sudah menyelesaikan 9 level, teman-teman. Dan sampai di sini dulu video kita kali ini. Dan sampai jumpa. Bye-bye.